Tunjukin ke istri. Hedi, ini Hedi. Ini 25.30. Yang ini berapa? 25.30. Tapi ini udah laku. Nah, saya mau lihat dalamnya. Yang belum laku tuh yang? Yang di, nah itu. Yang dipakai buat tukang. Oh, sama yang belakang. Sama yang di belakang ya? Tadi dia sudah lihat sih di belakang. Sudah. Itu satu. Itu yang hook ya? Bukan. Yang kedua dari hook. Satu berapa? 188. Ini yang punya lahannya Pak Haji Agus dari TNI Angkatan Udara. Yang ngelola anaknya. Iya, iya. Ini depan gini cakep, tapi harganya ini mahal. Luas ya. Nah, ini dua kali ini kosong, maksud saya ini kan cabai dan rumah orang ini, Pak. Oh iya, iya. Ini nih nomor satu. Oh, ini rumah orang masih masih isi juga ya. Iya, temboknya. Jadi kan enak enggak ada padepan. Yang ini, mana ya? Ini kosong. Oh, yang belum laku tuh ini. Satu, dua, tiga. Oh iya, iya. Ini ya sebelahnya ini dua. Dua belum laku ya. Ini ada di tiket juga deh. Nih, iya itu custom. Nih. Oh iya. Ini dua. Oke, oke. Ini. Dikunci ini. Mana? Ini dikunci. Ya, kalau kita mau lihat dalamnya bisa. Ini nanti di ketika Bapak udah masuk DP ya. Ini langsung direnovasi sama dia. Oh, yang bocor, yang bocor-bocornya gitu ya. Dirapihin. Iya, ini kan dia jatuhnya ready, tinggal dirapiin doang. Nanti tinggal masuk tukang ke sini ketika udah masuk DP. Oh iya. Ini mau dirapiin, namanya ya. Buat kontrak-kontrakannya lumayan. Berarti banyak yang beli buat kontrakan ya? Iya, ada yang buat dikontrakin, ada yang buat sendiri juga ada. Iya. Buat invest lah ya. Buat invest lah. Makanya lokasinya tengah kota. Ya, bener-bener. Masuk mobil lah. Iya. Harga motor itu. Walaupun kalau rumah kan jangan ditanya, lebih mau yang 60 70 tandanya harganya murah-murah juga. Murah, cuman aksesnya. Cuman aksesnya dan lingkungannya kan orang-orang baru. Betul. Kan kita lebih mudah maksudnya gitu. Enggak campur sama orang-orang kampung. Kalau saya kalau ini mantap senaknya tuh. Ada cat tembok, Pak. Iya. Yeah. Jadi kalau kita ada pada sama rumah orang ya. Iya. Yeah. Biasanya orang enggak mau gitu. Enggak semua orang